Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kekuatan, dan yang paling penting adalah nikmat kesehatan. Salawat serta salam dan lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah mengeluarkan kita dari zamannya ini, menuju zaman yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ilmu sangat penting bagi kehidupan ini. Dan dengan ilmu yang kita miliki, kita dapat mengetahui segala hal sesuatu yang ada di alam ini. Intinya, ilmu dapat membantu kita di masa depan nanti. Begitupun juga dengan ilmu kita mampu memperoleh sebuah derajat yang tinggi di sisi manusia, dan juga mampu memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, karena pentingnya ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Yang artinya, diwajibkan bagi seorang muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang taat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwa dengan ilmu lah manusia mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Karena alangkah celakanya apabila kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak berilmu lagi beriman. Karena hanya orang yang beriman dan berilmu lah yang nantinya akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Mungkin sudah jelas apa yang saya sampaikan, dan yang harus kita ketahui dalam ayat ini adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang tapi bukan hanya dengan ilmu saja, tetapi harus dengan keimanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fikla tariqil ikhlas, walhadi ila sawi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.